yang gue sendiri itu kita nyala kita ruang ayo, ini orangnya ini ayo oke, kalau kira ini masterpiece. Saya mau coba nih. Ini tipe yang ditanam di dada. Mawan. Sih. Untuk kira pelindung sih. Bukan. Jadi kacanya itu sebagai frame. Kacanya sebagai frame. Serius? Serius. Ada kan? Lihat betapa tipisnya. Lagi di. Ada sih nak urut pun, penyor. Ini. Bagaimana tipisnya? Ini yang gue cari-cari kocok di tempel LCD. Iya. Enggak bedanya TV 2 juta sama TV 30 juta. Itu yang 2 juta. Xiaomi. Xiaomi. Mesin enggak mencari ini. Jadi mesinnya kita bang ya? Saya mau tanya dulu. Iki liquid display kan. Gabungane frame pertama.
gurine enak led. Nah, led iki menyinari nembus frame iki. Jadi frame iki sing nyetak gambar kan, tapi tetap sentrong ke gurine kan. Akhirnya gurine kene kan enak led, akhirnya kan ditebel iki. Nah, kalau ini enggak, layarnya itu led langsung. Jadi dia enggak, dia enggak perlu disentrong. Enggak perlu disentrong, dia menyinar sendiri. Apa keuntungannya? Keuntungannya kalau TV yang jadi biasa itu nenek ikan sampo, lembia-lembia ya, rambutnya itu bukan hitam, tapi abu-abu. Betul ya? Enggak bisa hitam sepenuhnya. Pekat kayak itu. Kalau ini kalau hitam bisa pekat. Kenapa demikian? Karena Dek, pantau hati-hati. Nah ini megawai DE setiap pisau dia bersinar sendiri di kategorian diri kan. Jadi pisau yang hitam itu dimatikan ya DE. Akhirnya DE tidak jadi hitam. Betul-betul hitam. Otomatis. Sangat hitam sekali. Iki tidak didelok dengan petengan ya kan. Didelok dengan petengan, framenya tidak kelihatan. Jadi ini seperti gambar sih melayang. Makanya ini yang paling kocok. Jadi ini didelok ini seolah-olah tipe ini mengambang. Sangat menakutkan mungkin, gak perlu bener dia. Ini kalau yang gila ini apa yang bisa gak? Ya, cuma yang tetapnya. Resolusinya tertinggi berarti? Sekarang sudah ada 8K, makanya ini sedikit buat 8K? Oh. Tapi sayang kontennya ini gak enak. Belum ada konten sekarang 8K. Sulit masih mencari konten. Ingat sih, segala sesuatu yang berlebihan itu kekurangannya masih banyak. Kita harus berkorban untuk itu. Anda pengen TV biasa-biasa saja, sebagai yayat gak apa-apa. Anda pengen TV terbaik, Anda harus ngomong kumalang misalnya. Enggak kena yang lolosan. Sama pengen saya wayu ya misalkan ya. Sama yang butuh ngalah. Kayaknya biasa-biasa ada masalah buat yayat. Kemon berat ada terapatannya. Nah untuk apa? Lihat perbedaannya sama itu jauh. Ini namanya AMOLED kayak lukisan beneran. Gila. AMOLED bro, gak main-main. Lagi dekat tembok kayak lukisan tenan nih. Tapi Anda harus ngomong. Nah, ini enggak main-main ya, pixel ya lebih banget. Enggak ketok ya? Komper Mas, harga Mas. Iya mesti ya. Duh. Ya, klik nih. Coba kan. Iki nek nek sampean malah mbok dadekne lukisan di dinding. Tempel betul. Dadi iki ditempel kayak kocap tok tipis lho. Iki LED ya iki? Iki LED. Iki malah HP iki gambare. HP yang belakang. Wah, ada Mas bedane HP. 2 juta. Ya wis. Tak putar nih. Ini 32 ya? 32.
Ini membuat muka tersenyum kan juga ini. Jadi berarti remote ini emas ya? Iya nanya secara USB. Yeah.